teman-teman. So, di video kita kali ini kita akan main End the Jojo ya. Karena ya gue gak tau lagi mau bikin konten apa, jadi ya lebih baik kita main End the Jojo. Lagi pula ada stand, gak baru sebenarnya, udah lama. Cuman lagi dalam development, sekarang udah rilis teman-teman. Itu adalah Anubis. Gue gak tau dari kapan sih, kayaknya udah lama deh. Kayaknya ya, soalnya kemarin terakhir kali gue lihat tuh Anubisnya masih kayak development gitu, ada tulisannya under development atau apa gitu. Sekarang udah bener-bener kebuka, yang artinya ini udah finish ya, stand yang udah finish. Dan ini ada beberapa macam skin teman-teman, yang lucu-lucu skinnya sumpah. Kalau skin yang pertama yang biasa Anubis biasa, skin kedua nih kalau nggak salah katana, skin ketiga kita lihat apa, gue lupa yang ketiga apa ya. Dia skinnya beda-beda, kita nggak bisa lihat langsung di situ soalnya ya kayak gitu. Oh ini Kirito kayaknya ya, yang pistol ya sih. Gue nggak tahu lah pokoknya. Ya pokoknya itulah. Ya ini cuma skin-skin doang sih sebenarnya sih. Cuman yang paling gue, yang paling lucu sih yang paling terakhir cuy, yang 6 sumpah. Dimana itu kalau nggak salah punya Madara deh. Punya Madara sumpah. Tapi yang gue pakai yang kedua aja lah. Nih kalian nggak bisa lihat ya. Biasa kan di sini bisa lihat kan? Ini apaan sih? Aduh mikir dulu. Nah biasa kan di sini kalian bisa lihat nih. Tapi di sini nggak bisa. Nggak tahu kenapa dah. Cuman ya udahlah ya. Nih kalau 6 kalau nggak salah Madara anjir, lucu banget betul sumpah. Gunbanya Madara tuh. Masa gue pakai Gunbai Madara anjir, imagine gak sih anjir, lucu banget sih. Ya udah kita showcase-nya pakai ini dulu teman-teman ya. Nanti pas udah bertarungnya beda, gue gak mau pakai ini. Gue ntar pas bertarung pakai yang kayak katana biasa aja lah anjir. Oke. Langsung aja. Karena ini pedang ya, stand pedang, jadi kalian gak bisa klik yang saman ini ya. Tuh. Saman ini saman gak bisa, yang artinya ini kalian sangat-sangat diuntungkan cuy. Karena stand kalian tuh gak akan pernah disable cuy. Kalian sangat-sangat diuntungkan sekali pakai Anubis anjir. Gak akan pernah di disable stand kalian anjir. Kalian gak perlu keluarin, kalian gak perlu apa-apa gitu kan. Jadi setiap kali kalian kena knockback itu standnya gak akan pernah disable cuy. Gila mantep gak sih OP gak sih. Gak otak gitu kan OP nya kan. Lalu kombonya kombo biasa kayak gini. Ya kombo biasa kayak gitu lah ya, normal lah ya. Lalu yang skill E nya dia barrage. Tapi sumpah barrage keren banget kalian bisa lihat nih. That's so cool man, itu keren banget sih. Udah gitu cooldownnya short banget lagi. Lihat, cooldownnya kayak cuma 3 detik anjir. Cooldown short banget, enak banget. Kalian bisa langsung combo lagi, langsung pencet slice up lagi. Dan itu dari jauh pun kayaknya masih bisa kena deh. Tuh, tuh, ya agak-agak jauh gitu masih bisa kena lah. Apalagi yang skill terakhir yang beamnya tuh, itu masih bisa kena tuh. Oke langsung skill yang ke R teman-teman, Judgment ya. Skillnya simple sih, kalau kalian mau lihat nih di sininya ya. Ini dia skillnya simple banget, bener-bener nggak kayak nggak ada kondisi apa-apa gitu ya. Kalian bisa lihat nih, sedikit banget skillnya tuh, udah begini loh. Kayak udah skillnya tuh sesuai dengan apa yang kalian ada gitu loh, nggak kayak ada yang tersembunyi, ada yang masih ngeblok terus pencet ini baru bisa kayak si Golden Experience gitu buat ngeheal ya. Ini nggak ada sih, jadi ya bener-bener kayak cuman ya udah begitu doang gitu. Dan ini simple nih, ini gue mau pakai yang dua ini nih, gue suka nih sama yang kedua. Skin yang kedua keren, kayak pedangnya Joro tuh, keren kan. Oke, langsung aja cuy. Tadi skill apa? Judgment ya? Judgment yang kayak begini nih. Judgment. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Itu dari jarak jauh bisa. Dan itu setahu gue ngerusak blok deh. Coba ya, kita coba ya. Kalau yang E nggak ngerusak ya. E nggak ngerusak. E nggak ngerusak. Yang R ngerusak nih, setahu gue. Oh nggak ya? Oke. Ternyata yang R nggak ngerusak blok. Gue kira yang R ngerusak blok ya. Oke, sebentar. Kita coba dulu. Masa sih? Kayaknya tadi gue nggak kena deh. Coba ya. Ini kalau kalian perhatiin tuh di depannya kayak ada maju ke depan kayak gitu ya. Tuh. Kena ngerusak blok, Pak. Iya, kena. Ngerusak blok. Tadi gua nggak kena ya. Ngerusak blok kok. Bener-bener gue inget. Ini ngerusak blok yang R ya. Lalu yang X ya, sesuai namanya spin. Ini kalian bisa langsung pencet atau kalian bisa tahan sih sebenarnya sih. Kalau kalian langsung pencet dia kayak gini. Tuh. Kalau kalian langsung pencet dia kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian spin, itu dia ya nge-spin dulu, abis itu baru kalau kalian deketin musuhnya baru dia akan kayak begitu ya. Dan itu ada uniknya sih, kalau musuhnya ngeblok itu kalian kayak membal ke belakang gitu cuy. Ntar gue kasih tunjuk deh. Ini kalau spin biasa kayak gini. Tuh ya kayak gitu cuy. Kalau kalian nge-spin itu dia cepet banget gerakannya. Cepet banget, itu bisa dipakai buat ngejar musuh sih. Dan kalau misalkan musuhnya ngeblok, dia kayak yang tadi gue bilang, dia kayak membal gitu. Kita coba ya. Dia kayak mantul gitu teman-teman ya. Dan abis itu musuhnya tuh kayak full nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nih, kita coba oke. Tuh kayak gitu ya. Kayak membal-membal gitu. Dan kita jalan tadi sempat lama sebentar kalau kalian perhatiin tadi ya. Emang kayak gitu sih tadi dikasih tahu di itu juga. Jadi kalau misalkan kita kena musuh yang lain ngeblok, itu kita akan membal ke belakang. Lalu abis itu kita akan kayak ke slow gitu, hanya untuk 1 detik atau kurang dari 1 detik gitu dah. Oke, langsung skill yang C, Ketsukezam. Ini ngedash ke depan nih. Yap. Ya. Gila nih, ini buat combo banget sih. Itu pas itu jelas banget buat combo banget teman-teman ya. Itu enak banget.
Jadi kalian bisa langsung dari jauh gitu kan. Tunggu musuhnya bikin opening, habis itu kalian baru masuk pencet Ketsukesan-nya dan semua kena nih. Tuh ya kan. Dari situ aja tuh kena loh. Habis itu kalian bisa combo lagi tuh. Kalian bisa langsung combo M1, habis itu kalian bisa combo E. Habis itu kalian bisa combo R lagi, gila. Nih ini enak banget sih buat combo, kita coba combo yuk. Kita coba combo ya. Kita coba combo Ketsuke. Halo M1. Slice you up. Judgment. Boom, spin. Musuhnya ke belakang ya. Gue tadi pengen ide, pengen nge-spin, ternyata musuhnya ke belakang. Gila, lihat tuh. Satu combo, Pak. Setengah darah anjir, satu combo anjir. GG gaming enggak? Gampang sih kombonya anjir. Sumpah ini main Anubis nih, combo doang teman-teman sebenarnya ya. Oke, kita coba skill yang V sekarang ya. I've learned your moves. Gimana ini? Apa sih kayak counter gitu, kayak Giorno gitu teman-teman ya. Nah ini enak banget sekarang di sini udah ada dummy yang nyerang kayak gini, sebelumnya nggak ada kan anjir. Apa emang gua nggak pernah ngelihat ya? Itulah ya, kita coba V. Siap. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tuh kayak gitu, damage-nya nggak ada tapi lihat musuhnya kayak ke disable cuy. Kalau kalian perhatiin dari tadi musuh kayak ke disable itu, gua nggak ngerti ada tanda satu tuh apaan ya. Coba kita lihat apa itu tanda satu cuy, kita lihat apa itu ya. Gua nggak tahu itu ada tanda satu Anubisnya, apakah nambah damage apa gimana tuh. I've learned about yourself ya. Opek, counter any attack and deal 5 damage. Cuma 5 damage, Pak. Oh iya bener, dapat 1 multiplayer damage. Oh, capnya 3 kali cuy. Oke. Capping at, oh enggak, capping at 1,3. Oke. Block attack will transfer chip damage over the opponent instead will be boosted. Oke. Berarti capnya cuma 1,3 ya. Oke, 1,3. It's okay sih. Jadi setiap kali kalian nge-counter orang itu dia damage-nya naik ya teman-teman ya, kita coba oke. Yep, naik gak? 2. Oke, iya benar bisa sampai 3 kali, Pak. Bisa sampai 3 kali dan dia aduh gila nih, ini gerakan enak banget yang V. Cuman sekali lagi gerakan kayak gini nih kadang-kadang rada tricky ya. Aduh duh. Cuman gua coba lagi. Capnya ada 3 tuh ya. Ya, di yang ketiga tuh udah cap dan ini harusnya damage-nya udah GG banget. Boom, ya damage-nya udah GG banget anjir. Ketsuke. Bang ada sini. Kena anjir, gila. Langsung aja, mampus kau. Skill terakhir. Jigensan. OP moment gak sih? Anjir, kayak sisi Sonson aja. Gue demen banget tau gak kenapa yang Z. Soalnya dia tembus blok, Pak. Kalau kalian pencet Z, musuh apapun dia ngeblok tetap kena, damage tetap sama. Anjir OP, makanya ini stand OP nggak ngot. Anjir OP-nya sumpah. Kalian bisa lihat ya, kita coba ya. Ya dia ngeblok aja, itu kena anjir, damage-nya 30 anjir. Tapi damage-nya ya emang cuma 30 sih. Kalian bisa lihat nih. Sih, ngeblok loh itu. Ngeblok loh itu, tetap kena 30 kan. Gila gak sih? Gila gak sih anjir? Gak ngotak, yang C tau gue gak ngerusak deh. Ya yang C gak ngerusak blok. Dan kalau kalian V, terus gak kena, itu kita kayak nge-stun ya sebentar sih, tapi nggak stunnya nggak selama kayak si Gold Experience ya. Oke, harusnya lebih gampang sih ini stand untuk nge-counter gitu-gitu teman-teman ya. Oke, gitu aja sih. Oke, sekarang kita coba untuk ranked, let's go. Oke, first match, let's go. Lawan apa kita? Kayaknya Anubis juga deh. Oh nggak, stand ya, Star Platinum. Oke, ini kalau kayak gini sebenarnya ada gampang teman-teman. Kita tunggu aja, tunggu opening aja sih. Tunggu dia nyerang, baru kita Ketsuke ya, Ketsuke Zeng. Oke, kita pakainya selalu mulai dari Ketsuke Zen kalau gue sih. Atau kalian bisa mulai dari M1 sih. Berarti ya terserah kalian sih. Oke, kita coba aja. Gue pengen C tapi gue bisa custom gitu kan. Kita tunggu dia maju aja dulu, biarin aja. Nah, push-nya push dulu. Wah, nggak kena. Oke. Gue pengen judgment gitu kan, siapa tahu kena anjir. Oke. Ini kenapa nih kita nggak mau... Kena lu anjir. Oke. What? Oke. No. Zigen. Gak usah takut Zigen, Pak. Pakai aja anjir Zigen ya. Kenapa? Why? Karena dia cooldown cuma segitu. Dan itu gak akan bisa di-block anjir. OP gak sih? Oh shit, man. Kena lu. Combo nih guys, combo. Gila gak sih? OP gak sih guys? Can you see that? It's so OP man. Gila nih OP banget anjir Anubis. Gak mengotak pak OP-nya. Like literally kalian tuh bisa langsung. Ngapain anjir? Kena lo.
No brain anjir. No brain, kalian bisa lihat nih. No brain anjir. No brain anjir. What the fuck? Like, wow, this is crazy, man. Dia gak bisa menang sih, ini udah mustahil menang aja. Gimana cara menang lawan Anubis anjir, orang anjir rusak anjir, ini stand rusak anjir. Oh kena, aduh gak kena aja. Gak kena, V. Oh gak kena lagi, oh mampus gua. Oh no. No, oke. Aduh. Mati lu kena, aduh gak kena anjir. Alright. Mampus. Oke, gue spin. Z. Zigen. Oh my god, digagalin Pak Zigen gue anjir. Oke. Gue terlalu ceroboh, terlalu ceroboh. What the fuck? Oke. Ceroboh. Udah, goodbye. Goodbye. You dead, man. Goodbye, man. Goodbye, man. Itu literally satu combo meninggal. Anjir, kesian banget, Pak. Anjir. Gila, ini OP banget, Pak. Sumpah gak bohong, Anubis OP banget, guys. It's brain dead sih. Ini satu stand yang brain dead menurut gue ya. Kalian gak perlu belajar apa-apa, anjir. Apa coba yang kalian perlu belajar, itu gampang banget, Pak. Oke, akhirnya kita ketemu match juga, anjir. Siapa nih? Ini Paul Flyzy siapa ini? Ami. Lawan Paul Flyzy, lawan Kimi No Din. Alright. Ini salah satu subscriber nih anjir. Yes, gue singkat gue salah satu subscriber. Oke, kita coba aja. Dia pakai apa, Pak? Dia pakai Anubis juga, I guess. No, not Anubis. Oh, pakai the hand. Oke. More right, the hand. Oke, the hand. Oke, hati-hati, Pak. The hand, gue inget the hand itu. The hand bisa one hit kill ya, teman-teman ya. It's so dangerous, man. It's still dangerous gitu. Kena gak lu? Kena lu? Goodbye. Oke. Menghindar ya, menghindar. Gak kena, bek. Oh my, what the heck? How in the heck is... Oke. Udah, langsung aja, tah. Ulti moment. Wah, gak kena gue ulti. Oke. Oke. Judgment. What the heck? Wah, oke. Alright. Lumayan susah nih lawan Nihon 1. Sini kau, mampus kau. Nah, spin lu. Oke, gue mesti pakai, gue mesti pakai counter sih. Oke. Oh no. Oh shit, man. Anjir, kok enggak kena sih? Anjir, how? How in the heck? Gue mesti ngeblok sih. Oke. I'll try to block. Oke, hati-hati coy. M1. Judgment! Ketsukesen! Jigen! What? Gak kena Jigen gue? What the heck, man? How in the heck? Wah, gak kena. Anjir! Wait, dia juga kena. Oke, gue spin. Mampus lu. Goodbye. Oh, no. That's dangerous. Jangan sampai kena. Oh, that's dangerous, man. Ketsuke! Oh, gak kena, anjir. Wait, gak kena. Oke. Oh, kena lu. Judgment! Jajeman, spin, bye. Oh, alright, masih branded sih. Ini instant masih branded sih. It's still branded, man. Masih branded menurut gue anjir. Oke. The hand ya, gue tahu sekarang cara lawan the hand. Gak usah deket-deket aja. The hand is so dangerous when you get close, man. Gak kena. Jigen, wah gak kena juga Jigen gue kejauhan anjir. Oke. Oke. Nih, kenapa sih gue rada nge-lag dan patah-patah, anjir? Oke. Ngapain dia? Oke. Kasih gue kesempatan, kan? Slice! Judgment! Satu combo aja! Awas, Pak. Satu combo aja! Gila, gak ngotak nih gue spin. Ketsuke! Aduh gak kena sayang banget. Aduh anjir sayang banget. Oke. Alright, I'm gonna use Che again. The Jigen. Ayo mau kemana kamu? Wait. Mau kemana kamu?
Judgment. Ah, gak kena Judgment gue anjir. Jigen. Ah, gak kena Jigen gue juga anjir. Spin lah, spin, spin. Oh shit, 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 I'm dead. Anjir. Entah bagaimana caranya gue gak mati tadi barusan anjir. Hampir gue mati loh. Sumpah itu kalau gue kena gue mati pak. Sumpah gabung gue kalau kena mati tuh barusan anjir. Oke banget nih, sumpah lo. Mampus, anjir. Di counter kak gue tuh. Anjir, oke, oke. Gue spin aja lah. Spin moment. Kena lo. Aduh gak kena anjir. Ah, lepas. Oke, oke. Oke, oke, santuy. Oh, kena lo. Combo. Combo, meninggal. Bam. Broken anjir, ini stand bangke. Broken semua kawang ini, ini stand broken anjir. Sumpah. It's so broken man, this stand. Apaan sih? It's so broken anjir. Ketsuke, kita Ketsuke lagi jadi. Tunggu dia maju dulu. Ah. Now. Aduh gak kena, apaan sih aim gua? I'm sorry, my aim. Aduh, duh. Oke, sabar. Untung cuma 1 detik lo yang skill E lo. Gua pengen Jigen tapi. Jigen. Kena gak? Ah, gak kena Jigen gue anjir. Oke. Gue pengen C tapi gue takut dia kayak nge-counter kayak gitu lagi anjir. Makanya gue M1 dulu aja lah. Apaan sih gak kena? Imagine. My aim. Oh shit. That's why it's so dangerous, man. Getting close to the hand is so dangerous. That's why it's dangerous, anjir. Udah gak usah deket-deket the hand lah anjir. Sumpah the hand dajul. One hit anjir, imagine gak sih? Kena lo, kena. You dead man, you dead. Oh aduh gak kena, sayang banget anjir. V, gue harus pakai V-set. Tapi dia gak aktif nyerang anjir kalau gak gue gak V. Oh shit. Dang man, what the hell is wrong with me? Oh my god, this hand. The hand anjir banget, gak bohong. What the heck man. What the hell anjir. Cheat, stand nge-cheat ini anjir. Sama sih, gue juga nge-cheat sih. Tapi gak se-cheat dia anjir. One hit anjir. Gimana deketinnya dah. Tadi bisa, oke. Berarti kita pelan-pelan aja sih. Gak perlu ngeras cuy. Gak perlu ngeras ya. Tadi gue ngeras anjir. Karena dari 3-1 gitu kan. Gue pengennya ngeras gitu anjir. Ntar dulu lah. Tunggu opening. Sabar, nungguin opening gitu kan. Nungguin opening. Nah, opening. Judgment. Mampus lo. Oke. Okay. Gue kira dia mau ke gue gitu kan. Gue pengen V anjir. Itu kalau apa ultinya si Dahen gue V bisa gak ya? Gue gak tau sih. Kayaknya bisa deh. I don't know. Spin. Mampus lu. Sama-sama kena. Oh shit. Untung gue kabur anjir. Untung gue kabur pak. What the heck man. Untung gue kabur pak. Sumpah untung gue kabur anjir. Jigen. Gak kena Jigen gue. What the heck man. How? Aduh anjir. Tadulu. Spin moment. Mampus lu spin. Oh shit man. Alright. Chill guys. Chill. Oh my god, this guy get serious man. Jadi susah nih anjir. Oke. Oh shit man, harusnya gue V anjir. Gue lupa lu. Sumpah harusnya gue V. What the heck man. That's dangerous. Kena lu anjir. Ah. Sabar, gue terlalu nafsu, anjir gue terlalu nafsu, sumpah. Apaan sih? Jangan terlalu nafsu lah anjir. Jangan terlalu nafsu. Gue nafsu. Oh, kena lu. Kena. Jigen. Judgment. Spin. You die man. GG, akhir-akhir gue menang gila. Oke, gue ketemu kombonya pak. Kalian sebenarnya bisa Judgment tadi sebenarnya, tapi gue lebih milih Jigen. Kenapa? Karena damage-nya lebih gede. So that's why I win. Abis itu gue bisa Judgment. Anjir, gue baru tahu pak bisa kayak gitu. Oke. Tahu gitu gue tadi langsung Judgment aja ya. Tahu gitu gue tadi langsung Jigen loh. Setiap kali gue berhasil combo Ketsuke, abis itu slice up, abis itu gue harusnya langsung Jigen anjir. But yeah, it's a good match. GG, Paul Flyzy ya. GG. Oke. Itu ya teman-teman untuk video kita hari ini. Thank you buat kalian semua nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Gue subscribe, kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Ciao.